Halo Bagindo Mania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau test food lagi. Menunya kali ini jengkol balado, dan ini yang jarang ada di tempat lain, ayam pedes. Orang bilangnya di sini suka bilang ayam rendang, padahal bumbunya beda dengan rendang. Bumbunya ini ada unsur, memang ada unsur bumbu rendang, bumbu gulai yang dicampur dengan cabai rawit dan juga cabai keriting merah dan bumbu-bumbu rempah lainnya, sehingga rasanya Masya Allah luar biasa ini. Makanya mesti ikuti bagaimana experience saya makan dengan ini, ayam pedas rumah makan Bagindo. Kita mulai. Jangan lupa baca bismillah dan pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai juga dengan jengkol yang orang selalu bilang jengkol Bagindo ini istimewa tuh. Empuk. Kalau kata Sevario, makprul. Asya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini kalau kita makan jengkol ini, rasa jengkolnya masih ada tapi nggak menyengat, karena proses masak jengkolnya ini direndam cukup lama untuk menghilangkan busa-busa purinnya. Setelah itu juga direbusnya cukup lama dengan rempah-rempah dan pakai beberapa daun, salah satunya daun salam. Setelah itu baru diproses, setelah matang baru dibuat berbagai macam masakan, salah satunya jengkol balado ini. Karena kita juga kadang-kadang membuat ada kalio jengkol, ada juga gulai jengkol. Sekarang kita coba ayam pedasnya. Lemak banget. Nah, nikmat tiada tara. Nih, the best. Boleh makan nasinya ya. Tuhan Allah. Benar-benar nikmat. Tapi saya bisa menjamin bahwa makanan di sini enak. Jadi, kenapa pelanggan kita yang sudah datang ke sini bisa dibilang tidak mau pindah ke lain hati lagi kalau mau mencoba masakan Padang? Karena kita membuat masakan Padang ini dengan bumbu yang berbeda, dengan resep yang berbeda, dengan SOP masak, dan wajib ditimbang. Jadi setiap hari sebelum masak ditimbang dulu gramasenya harus pas. Makanya rasa insya Allah akan stabil. Baik, bagi Lumania, saya akan teruskan sampai menghabiskan makanan ini. Jangan lupa yang belum pernah datang ke rumah makan Bagindo untuk segera mampir ke sini. Lokasinya nggak jauh dari gedung Jawa Pos atau Geraha Pena, di Geraha Pena yang ada di Jalan Kebayoran Lama Raya arah ke Rawabelong. Jadi posisinya ada di Jalan Madrasah 1 nomor 3. Thank you.
insya Allah bulan depan kita akan pindah ke tempat yang lebih besar di Jalan Raya Kebayoran Lama yang nggak jauh dari Gedung Geraha Pena. Baik, sampai ketemu di experience makan Bagindo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.